Penyanyi dangdut Lesti Kejora juga tampil di acara resepsi anak haji Ciut Si Crazy Rich Kalsel di Binuang, Minggu, 3 Juli 2023. Kala itu, Lesti Kejora bernyanyi sendiri tanpa ditemani Rizky Billar. Di atas panggung acara resepsi pernikahan Danu dan Caca itu, Lesti Kejora memukau para undangan. Momen itu terekam dalam postingan akun TikTok Lesti Kejora FC. Kala itu, suara megah Lesti Kejora membuat terkesima para tamu undangan. Bukan hanya itu, warganet yang menyaksikannya terpana kecantikan wajah Lesti Kejora kala itu. "Si cantik imut," ujar Martini. "Masya Allah tahunya sudah di Banjarmasin," tambah Salma. "Cantik banget," ucap Juwita. "Cantik banget Kejora," komentar Susi Susilawati. "Keren cantik," ungkap Yeyen. Memang, sejumlah artis ibu kota mengisi hiburan untuk tamu undangan VIP di resepsi perkawinan anak Crazy Rich Binuang. Beberapa nama yang perform diantaranya Lesti Kejora, Happy Asmara, Nobo Idol, Kesha Isol, Fran Sisir, King Nasar, Budi Doremi, Om Satria, hingga Wali Ben. Panggung hiburan terbatas ini dimulai pukul 13 WITA tadi dengan dipandu host Billy Syahputra, Kiki Saputri, dan Empok Alpa. "Terima kasih mengundang Kesha ke Binuang, ternyata acil-acil di sini cantik-cantik," ujar Kesha menyapa penonton, di sela tampil menghibur. Ia pun turut mendoakan kedua mempelai Hadanu dan Caca agar selalu bahagia dan cepat dapat momongan. Beranjak sekitar pukul-pukul 15.30, giliran Happy Asmara menghibur dengan Rungkat sebagai tembang koplo pembuka. Sontak penampilan dengan lagu yang familiar di telinga penonton pun disambut riuh dan antusias menyanyi bersama. Darnu mengenakan blazer pangeran berwarna hitam didampingi Caca dengan Anggun mengenakan gaun yellow sunsine. Sepanjang kegiatan berlangsung, para undangan silih berganti untuk mengabadikan melalui potret kamera. Puluhan ribu warga datangi acara resepsi pernikahan anak Crazy Rich Binuang, Ha Muhammad Hatta. Undangan umum yang dibuka mulai pukul-pukul 8 WITA ini membludak masuk melalui pintu utama di sebelah kanan kediaman Haciut Si Empu Hajatan. Pantauan bos di lokasi, gerbang utama dibuka secara berkala untuk menghindari adanya tumpukan warga yang masuk untuk santap makan. Dikatakan Ajat, warga asal Kelayan Banjarmasin, ia antusias untuk mendatangi hajatan sekaligus ingin menonton hiburan pesta rakyat. "Datang sama kawan tadi, kami naik sepeda motor saja," ucapnya. Lelaki yang bekerja sebagai tukang jahit sepatu ini mengaku datang karena ingin melihat penampilan Raja Dangdut Haroma Irama, karena turut dijadwalkan mengisi acara hiburan. Tapi infonya Roma Irama tampil malam besok, jadi belum tahu nginap atau pulang dulu ke Banjarmasin, ungkapnya. Sementara itu, di tenda undangan umum, kursi yang tersedia silih berganti diisi tamu untuk menikmati hidangan. Saking banyaknya warga yang datang, bahkan ada yang rela duduk lesehan. Selain santap makan yang diperkirakan 100.000 porsi, di sejumlah titik di sekitar acara juga terdapat hiburan.